Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saya Pandab Nikmani? Itu seperti kami bar pertiga. Nama saya Rao Mer. Nama saya Shahzad Ali. Nama saya Ali Raza. Aaj ek aur bhi sala hazir hue hain. Is video ko like kar dega bhai Shahzad. Bas Darmawa B Indonesia Pata Unkul Disney Last 2024 video created by Andrawal Pratico. लूर भैया संगत गिरेगी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर में हम आप सब के हाथ पे जोहार करेंगे सुबह तक अपना साथ रहे हम लेट्स गेट स्टार्टेड Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Kemarin sekitar pagi aku masih ada di Denpasar, lalu naik bus dari Denpasar sampai ke Jakarta via darat, perjalanan kurang lebih sekitar 1200 km, dan tadi pagi tiba. Sekarang aku udah berada di gelaran pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia, dan ini merupakan event tahunan yang rutin digelar di SBSD Tangerang itu GIAS 2024. Seperti biasa, kalau ada GIAS itu pasti ada produk-produk baru, mulai dari sasis bus, mulai dari produk-produk yang ada di karoseri terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kalian masih penasaran kan di GIAS tahun ini apa aja sih yang menarik? Untuk itu, yuk ikuti terus video kita. Wow, beautiful. Nah, kita sekarang langsung aja masuk ke sini, teman-teman. Ketika kita masuk ini langsung kita dihadapin dengan bus sebanyak ini nih. Loh, lihat nih. Wah, ini kayaknya menjadi bias dengan bus atau produk yang dipamerin berupa bus yang paling banyak mungkin ya. Nah, ini yang ikut yang hadir ada 3 karoseri besar di Indonesia. Yang pertama Adiputro, lalu Tentrem, dan karoseri Laksana. Nah, ini ada penjaga Timur Solo Timur Tirtonadi. Kenapa apa ini? Haryanto. Oke, kita tadi ketemu bareng. Seperti yang misalkan teman-teman lihat videoku yang di closing tadi, kan ini ngangguk-ngangguk. Ya iku bareng. Kalau muter saya ya. Iya. Oke. Nah, kita sekarang langsung menuju ke booth-nya karoseri Adiputro. Ada yang baru di Adiputro ini. Bukan tipe big bus-nya, tapi ini teman-teman. Ini ada Jetbus 5 Big Bass. Yang bisa dibilang kayak mikrobus ya namanya ya. Mikrobus atau minibus gitu, yang bukan big bus. Nah, ini dia udah mengeluarkan varian Jetbus 5-nya. Oh ya, satu lagi. Ini Jetbus-nya pakai aksara Jawa nih teman-teman. Jetbus 5. Nah, lalu di sini bagian mukanya udah beda nih. Nah, kayak gini. Ini bagian fog lamp-nya sama headlamp-nya itu udah persis kayak Big Bus-nya yang rilis sekitar tahun 2023 lalu. Nah, seperti varian Jetbus 5, dan ini juga sama nih teman-teman di RL-nya dan sen running-nya. Tapi kita akan bahas singkat aja, karena kita di video kali ini akan nge-review secara singkat semua bus yang ada di gelaran GIAS pada tahun 2024 ini. Oke, kita sekarang geser ke sini. Ini ada Jetbus 5 Dream Coach Single Glass. Sasisnya dia Mercy 1626. Kayak gini. Dan sekarang motifnya itu kayak gini semua teman-teman. Nah, ini. Ini motifnya motif batik mega mendung. Jadi kalau pas GIAS 2023 kemarin Adiputro warnanya itu biru semua, full biru semua, polos. Sedangkan kalau yang 2024 ini warnanya gold, ada batik mega mendungnya teman-teman. Nah, kayak gini. Bus ini memiliki panjang 12 meter dari depan sampai belakang. Standar sih, yang spesial untuk varian big bus atau medium bus. Kalau dari Adiputro ini. Definitely. Ini kita coba masuk dari sini ya. Oh, dari sana. Dari depan ya. Kita lihat. Isi, Mbak. Masuk. Iya. Nah.
untuk di GIAS tahun 2024 ini. Sudah kita masuk walaupun belum di over, kita udah tahu siapa pemilik dari Pandawa 87, pemilik, salah satu pemilik Dream Coach terbanyak di Indonesia ya. Mungkin saingan dengan Sinar Jaya juga sih. Ya kayaknya. Interiornya mewah, ini dashboardnya kayak gini. Slipernya kayak gini. Slipper bos. Wow. Ini tinggi pak. Krem. Krem tapi untuk gelap. Ini senada lah dengan interiornya ini. Oh, ini gitu. Nah, gitu. Ini enggak sih? Ini lu waktu kelas jalan aja ini. Dalam mari ini saya aktif. Kalau benar saya bilang pertama ini model kayak gini. Koreksi teman-teman kalau salah, punyanya Kencana yang JBS 5 SDD. Lanjut di unit ketiga, ini ada di display JBS 5 MHD. Kalau MHD itu posisinya antara HDD dengan SHD, tapi sekarang kayaknya HDD itu nggak ada deh. Jadi cuma MHD doang, dan SHD, tingginya 3,8, ini single glass. Ini punya siapa, aku masih belum tahu, karena belum handover dan nggak ada tanda-tandanya. Kita masuk dulu ya. Ini juga sama dengan yang sebelah, dia menggunakan Mercy 1626 yang Euro 4 yang tuas personalnya kecil, yang sekarang, yang zaman terakhir dan udah menggunakan dua pameran terakhir hari ini, pameran ini sama pameran Buzzword kemarin kalau gak salah, Aldila itu memamerkan seat sleeper, bukan sleeper sih ini. Ini menurutku kayak bisnis kelasnya pesawat, teman-teman. Yang pertama menggunakan ini dan mengaplikasikan ini adalah Situ Trans yang sekarang jalan di rute Malang, Jakarta, lalu Bandung, Jogja, dan Jakarta, Jogja, teman-teman. Udah kayak di pesawat itu kayak gini. Ini garapan dari Jok Aldila Malang. Nah, ini. Sekarang kayaknya udah yang pertama buatkan kombinasi antara City Trans dengan Aldila. Sekarang udah dikomersilkan lagi, udah bisa dibuat banyak, dan pionirnya adalah City Trans dan Aldila kayak gitu. Ya kemarin aku lihat tuh di sini, ini anu bukan sih? Oh bener, chest apa? Wireless. Untuk kursi yang belakang kayaknya sama. Ini kayaknya Aldila yang baru. Eh tahun dulu Aldila model gini, Rak. Masa harus tahu? Tinggi. Wah neng, oh ya mas, berarti yo, yo terbaru lah, tapi bukan yang dikenalkan di GIAS pada gelaran kali ini. Oke, lanjut unit selanjutnya. Wah ini unit selanjutnya ini adalah unit yang menurutku paling spesial di gelaran Adi Putro, di GIAS di Adi Putro. Selain dua unit di bus, juga subuh dan big bands. Ini adalah bus Mercedes-Benz O500 2445. Infonya ini adalah Mercedes-Benz yang pertama yang ada di Asia, dan yang membuat bodinya adalah karoseri Adi Putro. Dan ini akan berada di mana? Ini nantinya akan melayani warga Purwodadi dan sekitarnya. Kalian pasti tahu punya siapa. Nah, untuk Mercy 445 ini ada kamera dan sensor. Ya, ini adalah sasis yang menerapkan ADAS yang kayak di mobil-mobil gitu. Jadi untuk membantu driver mengendalikan bus ini di untuk bagian safety-nya. Jadi dia bisa lebih safety lagi, kayak contohnya ada adaptive cruise control. Jadi dia bisa mengasih jarak mobil depannya walaupun dikunci PT, tapi dia tetap bisa ngikutin dan fleksibel gitu teman-teman. Terus dia nggak bakal keluar dari garis. Aku tulis di sini. Nih, ini ada sensornya, terus juga ada assist brake juga yang membantu driver, misalkan driver ngalir atau gimana, misalkan di depan ada objek, dia langsung otomatis sampai. Kayak gitu. Sama ada stabil program, menstabilkan kendaraan itu. Kita geser ke sini teman-teman ya. Kalau dilihat dari overhead-nya, ini Mercy ini tetap kayak yang dulu ya. Jadi untuk yang varian double decker, sini lebih pendek. Nah, jadi wheelbase-nya ini dibikin lebih
panjang gunanya agar interior di dalam ini tuh lebih banyak isinya gitu, lebih ruangnya lebih luas gitu teman-teman. Delivery untuk Adiputro tahun ini. Lalu di sini juga ada Angel tempat untuk AdBlue itu mungkin ya. Nah di sini juga karena ini juga menggunakan Euro 5. Tapi nanti kita akan bahas secara detail nanti aja di sini, kita muter-muter dulu. Nah ini nih, jadi kalau teman-teman kalau pengen lihat dari belakang membedakan double decker sasisnya opo, kalau ada lubang dua kayak gini udah dipastikan ini 2445 karena ini harus ada standarnya dari Mercedes Benz. Dan itu seperti yang kita tahu, Mercedes itu kalau masalah standar ini nggak bisa dirubah, itu emang benar-benar paten, nggak bisa diubah-ubah, emang saklek untuk urusan safety dan perawatan dan sebagainya. Untuk angin-anginnya nanti kita akan tanya buat apa, kenapa kok dikasih kayak ginian, kenapa kok bentuknya kayak gini, nanti aja kita tanya. Oke. Ini kating rasanya baru nih teman-teman. Baru, punya toiletnya, masih dikunci, nanti aja kita nge-review bareng pawangnya. Kita lihat di lantai bawah. Misalkan ini speknya nggak dirubah, biasanya kan buat cuman buat display pameran atau ketika pas sudah diserah terimakan ke PO nya akan tetap seperti ini, kita nggak tahu. Kalau aku juga belum berani bilang ini PO mana, tapi yang jelas itu harus ngomong, nggak tahu sih. Di atas ini, nah ini ada sleeper yang posisinya itu masuknya kayaknya susah ya. Sleeper. Yang tentara. Ini adalah salah satu effort ya, kekurangan dari Mercy yang DD. Karena di atasnya ini itu ada suspensi yang posisinya itu naik gini loh. Jadi memaksa lantainya ini dibikin tinggi teman-teman. Oke. Keser. Kita dia tentara. Ngawur. Ini pantry, kita bisa bikin kopi. Oh, yang sebelah sini. Ini persis kayak punyanya Kencana, lalu punyanya GTS yang kemarin di Basel. Di sini. Yang pelopor pertama itu jauh-jauh. Agra Mas, betul di rute Malang Parung. Sleeper kayak gini. Oh sekarang udah ada ini loh. Ini Pak. Halo. Sekarang tuh trennya kalau tak lihat pakai wireless charging semua nih teman-teman. Lanjut di mana nih? Iya sudah lagi ya. Tenang. Ini kelasnya Indonesia. Yo enak, damai. XC Plus ya. Biasanya start cepu jam rolas. Alah, terus mesti dia ngerti. Wah. Tukang sendiri enak loh teman-teman. Ya buat dari yang di koran kamu nggak ngerti. Wah. 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 Kemal ya. Kemal. Asia.
Work sih teman-teman. Jual, kita paling pertama yang ada di Asia. Kecil, kecil. Tapi kalau dilihat, lihat nih. Interiornya kok rasanya kayak gerusan. Rumahnya sudah kan. Iya. Oke, langsung aja kita. Aja lebih dari bicara ya, sama ke dalam. Jadi kalau menurutku ya, untuk seri Jack Bass ini kok aku lebih senang ini karena lebih ada gerinya di sini untuk angin-angin, karena ini kan menggunakan mesin depan. Dari langsung ke depan ini 917 teman-teman. Dari depan atau di belakang? Sama aja. Dari depan. Wow, main kuat pasal. Oh iya, 917. Wow. Cimor. Iki omah melaku iki ya. Omah sultan. Mantap. Penggat keren. Mungkin ini buat display kamera. Kita ada yang ini sisanya perdenya. View ya kan. Kita pas jalan ganti. Baru ini dengar ada ya. Oke, belum handover jadi nggak boleh kita Kalau yang ini beda, ini menggunakan sasis Scania. Kalau dilihat ini, termasuk menggunakan sistem pengereman drum, baru dipasukkan ke Scania KU-CB. Bedanya kalau yang K450 ini juga menggunakan piringan atau disc brake. Nanti kita lihat di sini juga, kita lihat mukanya. Kenesa ya? Ini sama sih sama sebelah tadi. Interiornya ini sama kayak bus yang dipamerkan oleh Adi Putro di gelaran di Konvek kemarin. Persis. 2-1 ada di sini. Aldila, dan ini ada buat HP juga. Phone holder. Seki. Nah, apa di sini? Ini ada mejanya. Wajah. Wah, menarik ini ya. Yuk kita lihat bagian depannya ada perubahan apa enggak. Sama. Cuman sekarang untuk Scania yang next bus generation itu timbul teman-teman. Dulu kan pakai stiker tipis gitu ya. Enggak timbul, sekarang timbul lebih cakep aja sih dan lebih mirip ke seri truknya. Mungkin juga dari setirnya pun juga udah kayak truk-truk gitu teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sini Scania, sebelah sini Hino RM ini nggak salah, Hino RM 280, Hino RM 280 ABS single glass. Single depan. Single depan. Single glass SHD tingginya 3,9.
Beda dengan yang di sana tadi, tingginya cuma 3,8 darah dia MHD. Lalu di sini ada Dream Coach, slipernya dari karoseri Adiputro. Kita masuk aja teman-teman. Biar tahu, coba ya. Biar tahu siapa yang punya. Langsung. Loh. Untuk internal sama dengan yang di sana, yang punyanya 87. Ini kayak gini. Tapi ini, oh sama, ini pakai Mercy, Pak. Mercy 1621. Oh, masih ada satu yang belum. Ini. Ini tengah ini lali. Padahal, kenapa kok Adiputro naruh dua unit ini, yang kecil ini di depan? Karena yang paling baru di gelaran Gias ini untuk karoseri Adiputro, ya dua ini. Jetbus Big Bench, Jetbus 5 Big Bench, dan ini Jetbus 5 Jumbo. Karena kemarin pas gelaran Gias tahun 2023 kemarin, cuman dua varian ini yang belum mengeluarkan varian apa ya, Gia? Minibus ini ya mungkin. Minibus. Ya. Ini udah seperti fog lamp headlampnya di bawah, udah kayak bus. Tapi perbedaannya untuk DRL-nya ini kayak nggak ada DRL-nya deh. Cuman ada sen doang. Nah di sini diperkecil karena emang dimensi dari mukanya kendaraan itu kecil. Ini kalau nggak salah Mitsubishi FE71 ya? Oke, teman-teman. Dari Adiputro cukup segitu. Kita lanjut geser ke sebelah. Iki ning Ungaran sih apa ning Malang sih? Oh, Tonggo sih. Waduh, Tonggo nih, sama-sama Malang. Nah, untuk dari karoseri Tentrum ini menghadirkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit bus. Semuanya itu bus ya? Kalau ini kan ada mobil-mobilnya, ini di semua. Dan ada yang menurutku ini mewahnya levelnya tuh ultimate teman-teman. Bus ini dia menggunakan sasis Volvo Bus Blast R 450, warnanya merah kayak gini, dengan tinggi 4,15 atau 4,8 ya, aku lupa. Saya ada nggak di sini dimensi? Oh ini 4,13, jadi lebih tinggi lagi. Dia tipenya Avante D2. D2 itu varian yang tentrem, familinya Avante tapi yang bagian double decker. Nah, kayak gini teman-teman. Tulisannya simpel, enggak ada livery. Kalau yang Adiputro tadi itu warnanya gold, kalau yang tentrem itu warnanya merah. Kita sekarang langsung aja masuk. Aku akan nunjukin ke kalian kenapa mewahnya bus ini. Lawan saya. Ya, sama-sama. Cool. Ini kayak punya Adiputro. Tapi konsepnya style beda. Dan ini Pak Rizal. Video hari ini single grain. Kalau di USB, dia ada taksi. Dan ada telepon. Dan CD di Jogi ini hati ya. Telepon di situ. Di sini ada 4 totalnya. AC. Ada dimmernya. Halo. Di sini ada mobil dan sisi masalah. Terus, gue ada tanya ini punyanya siapa? Ya, boleh. Dalam jadi karena ya. Ini pertama dulu. Ya, jadi ya. Wih, enak Pak, enak tulisannya. Oh. Nah, lalu orang, nih. Orang. Iya kan jalan mana? Kita bisa lihat di sini. Siapa nih? Oh, ini tari-tarian. Tari-tarian, Pak. Tahu lah ya. Posisi TV-nya paling yang berapa ya? Nah, yang paling ulti ada di atas sih sebenarnya. Tapi sebelum ke atas, kita akan lihat bagian toilet ya, teman-teman. Dikunci gak ya? Oh, enggak. Oh. Toiletnya sih kalau... Oh iya. Asik. Gandakannya. Oh, lagi. Oh, si Shopee. Apa coba? Kayak incen di lo gitu. Tapi kita baikkan sekena. Wah, jadi. Aku ngerti. Kena kancingnya harus jalan dulu. Iya, baru kita beli naik. Ada dulu aja. Ada. Ininya lo. Ada water pump-nya di sini. Tombolnya di sini. Oh, ya. Toilet ini cukup sempit sih, teman-teman. Jujur. Dan terus ini, dan ini ada satu slipper lagi, Barong Dance. Wow. Di huruf apa? Ini tari dari mana? Nah ini yang paling unik. Jelian lah saya mau kerja. Asik kan? Tapi kalau cawu tu bandar, nanti saya kerja juga di cawu. Sip,
sleeper, ada pintunya. Eh, tutup. Saya bisa masuk. Eh, sleeper ya. Tari pendek. Tari rejang. Nah. Wow. Iki. Piye? Sak jembare segoro. Damai iki sumpah. Unbelievable. Tutup ya. Main kartu begini. Hah, iki. Bener-bener sih, dan di sini juga ada teleponnya nih. Kedimernya juga mati. Seperti biasa di sini itu kalau bikin seat itu banyak beda, lihat nih. Banyak bikin ini. Dan ini tuh luas itu loh. Jadi ini tuh cocoknya pasangan. Keluarga. Ini luas, gak ada batasan. Dua ruangan private di depan dengan view seluas ini. Apa nak pengen? Jaminan FYP lagi TikTok lagi yakin. Mak terima ni. Sponsor mudah sore. Pasti sponsor ni. Pasti sponsor ni. Nah di belakangnya ada kelas eksekutif. Cuman kayaknya ini bahannya ini menggunakan bahan atau mungkin unit display dari Rimba Kencana. Kalau di Adi Putra sama itu joinnya sama Adila, kalau Tentrem ini biasanya sama Rimba Kencana teman-teman. Tapi bisnis itu bahannya nggak kayak gini deh, mungkin akan diganti ya nantinya. Pasti asalnya jarak antar sinyal lebar banget. Lah sudah jadi. Dan teman-teman sudah sampai. Ya. PO-nya apa? Jalannya kemana? Ini sih udah ketahuan. Enggak bisa mengira lagi. Berarti sekarang itu kalau dulu pas Gias zaman dulu ki nganu yo. Busnya jadi dulu. Baru sapa yo sapa sing beli. Sekarang enggak beli dulu sasis baru minta dipamerin atau kerjasama dengan karoseri buat dipamerin di Gias, karena emang Gias ini apa ya, bisa dibilang prestis pak untuk sebuah perusahaan otobus, karena kan semua mata bakal kesini semua ketika pas gelaran Gias ya, nggak apa ya, bahasa Jawanya nggak maido ya, karena semua inovasi-inovasi itu hadirnya biasanya tahunan, tiap tahun yang paling besar ada di gelaran Gias ini teman-teman. Ini tiga ini sama ini gede ini apa? Oh gitu ya? Oh man, sekian ini kulkas. Ini Ando, sama ini mas? Halo, Ando. Tapi ini lho pak. Omon. Kita geser ke sebelah sini teman-teman. Ini ada bus medium Tentrem Navigator. Ini busnya ini dari ini nih. Nah, dia bukan bus diesel tapi dia bus listrik. Yang tadi aku sempat tanya itu nggak dicas, tapi baterainya sisanya itu di replace. Jadi kalau udah habis ganti, habis ganti bergaransinya 8 tahun mungkin ya punya tadi. Dengan jarak range itu 150 km. Oke, lanjut. Wah, ini nih Scania K450 CB. Bisa dibilang ini merupakan sasis, mungkin salah satu sasis termahal ya, karena Scania K450 dengan K410 itu kemarin aku terakhir lihat selisihnya 100 jutaan ya. Nah ini nih teman-teman. Nah bedanya di sini, dia udah menggunakan disc brake di sini. Nah ini udah menggunakan disc brake. Ini saya ulang ya, siap. Kita masuk melalui sini. Ini bodinya merupakan basicnya Avante H9 Priority, tapi karena ini beda dan baru dikenalkan oleh karoseri Tentrem pada gelaran Gias kali ini. Dan ini bisa dibilang sebuah revolusi bus sleeper ya di Indonesia ya. Avante Grand Priority. Oke, kita langsung aja masuk. Wah, ini. Oh, nah, di sini kabin kemudinya Scania K450 dengan handbrake udah elektrik. Dan itu infonya terkoneksi langsung dengan ini nih, teman-teman. Dengan seatbelt, jadi kalau misalkan seatbeltnya belum diceklekin, dia nggak bakal rilis. Jadi faktor safety dari Scania udah dipikirin sampai kayak gitu. Ini lumayan tinggi sih. Oh, hasil bulan yuk. Pantesan. Yuk, kita langsung aja masuk sini. Nah, ini nih. Tapi nggak curam loh, Pak. Nanti. Oh, ini damai.
kayak cepat esok sungai. Ini pura itu sih lebih beda lagi. Ini kayak yang tadi, kayak yang punyanya bis double decker tadi, cuman ini mepet, jajaran. Langsung view-nya depan sini, langsung lihat pemandangan. Yang sini. Kalau nyoba sih jauh ya. Yang sini nggak ya. Ya siapa lagi yang punya bis sleeper model gini? Oke, kita geser ke sini. It's all sleeper bus total. Ini total ada 40 jadi Insyaallah 40 aja. Jadi masih enggak mematahkan rekor yang dibuat oleh karoseri Dua Armada kemarin yang bikin 41 sleeper. PO-nya juga sama kok. Oke, lanjut kita ke belakang sini. Ini ada bus apa gih? Avante H7. Jadi H7 itu 7 yang belakang itu menandakan tinggi dari bus itu 3,7. Dia menggunakan Hino RK280 yang udah dilengkapi dengan sistem pengamanan ABS. Jadi dia bisa ngisi gitu teman-teman. Oke, lantainya pakai bordes Pak, gitu, Pak. Emang gini. Semuanya? Not interesting, Mas. Ya tahu, maksudnya lainnya pakai gini juga. Oh gitu, Mas. Oh gitu. Oh gitu. Oke, kita masuk dari depan aja kayaknya. Kayaknya PO ini baru pertama ya, melu pameran. Oh, lemurnya punya dia ya? Oh. Ih, kursinya dua-dua, kelasnya kalau di Roger atas. Terus ikutnya di blok, Pak. Di blok hitam, trayek, tarif. Oh enggak sih? Ya, nah, biasanya kalau di masuk-masuk kan jadinya pasti ada dia. Pembuat jok ringan cara. Dia lu kan bahasa. Terus ini yang model-model baru di pabrik semua ini yang super eksekutif, super top. Di sini ini yang double crash, ini juga. Kita ke sini. Oh, itu kayak gitu. Oh, enggak ada. Oh, iya. Siapa nih? Nah, ini yang sleeper kan. Biasanya sleeper kayak gini tuh diletakkan di double decker ya. Double decker dengan bahan yang solid, enak banget buat perbahan ini di sini. Oke, cukup segitu. Kita geser ke sini belum. Sini belum. Ini ada Avante H8 Grand Captain. Grand Captain ini yang diperkenalkan oleh karoseri Tentrem di gelaran Gias 2023 kemarin. Karena itu yang punya M-Trans semua ya? Yang warna apa pulau-pulau itu loh. Nah, Grand Captain itu adalah varian atau kelasnya family dari Avante Group. Dia pakai 1626. Kita masuk sini. Nah, ini ada sleeper 2 di depan. Pemilik untuk saat ini masih M-Trans, 27 Trans. Kemarin aku coba Cahaya Kembar Gemilang. Siapa nih ya? Ini baru. Ini baru. Itu apa? Tahu lah. Hah? Oh, Cibitung. Oh, sangar tenan ini. Kursinya 21. Single dari di belakang sana. Udah ada include sama bantalnya, jadi adjust naik turun gini. Ini salah satu inovasi bantalnya paling gak gede karena gak perlu pakai bantalnya PO. PO gak perlu menyediakan bantal yang gede-gede, cukup segini aja udah. Dan bisa diatur di ini loh, dan dia gak gampang jatuh. Ini kayaknya udah semua ya. Oke, kita sekarang pindah ke Jawa Tengah di Ungaran. Setelah dari Kota Dingin Malang, sekarang kita geser ke Jawa Tengah, tepatnya di Ungaran. Nah, di karoseri Laksana ini setelah 2 tahun Legacy XR3 diperkenalkan pada Gias 2022,
sekarang Legacy XR3 ada varian baru mungkin ya. Namanya XR3 Neo. Tadi tuh kalau aku lihat sekilas yang beda ini ada di bagian bumpernya ini. Ada pemanisnya di sini, ada sen dan kisah nama DRL, Pak. Oh iya, ada tambahan di sini kan dulu kan yang paling bawah kan ini kayak bumerang, sekarang ada tambahannya ini. XR3 Neo. Sebenarnya aneh banget ya. Legacy XR3 Neo Ultimate Edition R XHD Panorama. Dawane, Pak. Oh, kelihatan bulat ini jenengnya suwi banget ini. Ya, coba yo. Legacy XR3 Neo Ultimate R Ultimate Edition R XHD Panorama Pitu, Pak. Sangar. Nah, untuk yang ini merupakan varian tertinggi mungkin ya di kalau seri Laksana. Tapi kalau aku boleh jujur ya, XR3 ini atau yang single glass ini masih aku menurutku yang paling ganteng sih. Dari sisi ininya, enggak ada ininya dulu deh, udah ganteng. Apalagi udah ketambahan ini, lebih terkesan apa ya, racing. Iya gak sih? Sini juga ada nih, kayak di mobil-mobil gitu, mobil ceper tuh. Futuristik. Dan, oh iki, cek, lewatnya kenapa kena ya? Ini kena. Nah, ini nih yang baru nih. Selendangnya udah pakai list chrome kayak gini. Kayaknya udah nggak pakai selendang SRS deh yang SR3 ini. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Ada sih di belakang ya. Ini kayak punya Rosalia yang Tronton. Bukan ya? Oh, beda garis. Kalau dulu kan yang Tronton itu kan garisnya kan gini kan. Nah, ini sekarang hilang. Nah, kayak gitu. Ini pakai sasis Hino ya, Ki ya? Hah. RM. Boso. Oh iya. XHD iki bus listrik. Aku kurang paham ini apa ini. Dengan body nukleus. Rata-rata sekarang udah pada ada beberapa yang menggunakan bus listrik untuk karyawan rata-rata sih, teman-teman. Untuk yang bus jarak jauh itu jarang. Ada pun juga mungkin bus-bus perkotaan karena terhalang oleh kapasitas baterainya dari bus ini. Nah, ini nih. Ini yang spesial. Ini menurutku inovasinya dari karoseri Laksana yang menurutku cukup bisa dibilang wah, gokil sih ini. Karena apa? Ini adalah Mercy. Ini adalah Mercedes-Benz OS 1623 R Suspension. Kalian tahu kan, OF itu adalah mesin depan, tapi ini dikasih sleeper loh, Pak. Wah. Yuk kita masuk. Nah, kayak numpak sumber ya. Kena kompresor AC nih. Di sini. Masuk ya. Kita lihat depannya dulu. Legacy SR3 Neo FE front engine mungkin ya namanya ya. Yang kita akan tanya-tanya sama pawangnya karoseri Laksana. Legacy SR3 Neo FE switch class. Oke, mungkin Neo ini yang baru. Ya di sini. Ada pemanisnya di sini, ada grillnya. Cakep banget, garang banget karena ini menggunakan mesin depan Mercy OF 1623 yang terbaru. Jadi kayak bus Sugeng Rahayu yang rute Purwokerto Surabaya kemarin aku naiki. Sama sasisnya kayak gini, cuman ini dibikin suit class, sleeper. Wah, grand suit. Oh, sleeper grand suit, teman-teman. Jadi suit class itu dibagi lagi, ada yang family, ada yang suit, ada yang grand suit. Grand suit itu yang paling gede. Satu lagi ada yang lupa, belum. Oke, belum, Pak. Dia menggunakan spion kamera. Jelas sih, jago sih. Kok aku nggak begitu ngeh ya. Iki spionnya kamera kecil lucu. Tapi kok aku lawan yo kilo. Kalau saya punya kendaraan kan emang punya rumah sendiri yang gede. D1 yo ya, harapan saya dulu itu si Jan kamu kira berapa ya barang larang sih, Pak. Nah, di sini tembus nih, kita bisa lihat bagian depan. Dan ini tuh apa jenisnya, single glass dan enak buat dilihat. Oh gila, Pak, SR3 Neo itu baru, dashboardnya baru. Nah,
1623 pak, 1623 ATB, 3 sliper. Nah, karena ini ada kuburannya sih, karena mesinnya di depan, jadi untuk masuk kita tangganya kita turun, lantainya turun. Ini Grand Suite Class, jadi Suite Class yang lebih gede, lebih lebar, yang seperti aku review ketika pas bis apa Putrajaya ya, Putrajaya yang Makassar kan juga menggunakan ini, cuma dia lebih high class lagi. Kok yuk kepikiran yuk bikin 1623 dikasih Suite Class? Karena sekarang 1623 udah menggunakan suspensi udara teman-teman, jadi untuk kenyamanan mungkin bisa diadu sih ya. Secara dia mesinnya juga sama kayak 1626, 1526, 1906 ya. Nah ini yang di bagian belakang agak unik nih teman-teman. Posisinya naik di sini. Nah jadi karena di belakang sini tuh untuk bagasi, ini bagasinya nggak di samping lagi. Ada mungkin di samping, cuman lebih banyak yang banyak di belakang sini. Agak naik sini. Jadi total ada 21 seat sleeper di sini. Masuk belakang enak banget sih gini. Oh, tasnya dikek ngisor. Oh iya. Tas dikek ngisor, kudu kadang macane. Toilet. Standar sih. Enggak ada yang wow. Ki naik sewa, Pak? Kudu lebih baik ya. Hah? Masyaallah. Ini ada apa? Jadi bukan. Bukan. Ora. Coba ya kita tanya sama pawangnya Laksana sendiri. Di belakang sini ada Torista SR3. Buatan karoseri Laksana. Punya Esopo, gak wani ngomong ya aku. Bono dhewe soalnya. Biar buat surprise aja. Legasi SR3 Hino FB ki ya. Oh ya satu lagi untuk karoseri tentrem warnanya merah hati. Kalau Adi Putra warnanya gold, kalau Laksana warnanya putih dengan livery safety matters. Dia mengenalkan unsur lebih safety-nya. Jadi di setiap titik dipasang kayak gini nih. UNECER 107 stability test. Terus Laksana terjaga kestabilannya sehingga tidak mudah terguling untuk melalui berbagai medan berjalan. Jadi untuk rolling test-nya dia udah bagus karena udah melalui banyak banget percobaan. Oke. Okay. Ini benar-benar bisnya itu banyak banget. Oke, okay. Kita geser ke sini. Nah, ini ada Volvo B11R 450. Warnanya beda sendiri, kalau putih-putih ini merah. Karena pemilik dari bus ini warna juga merah. Semalam baru tak naik. Dia muncul lagi trontonnya. Gokil. Emang rute Jakarta dan Pasar ini gacor kayaknya lagi ini. Nah, ini. Tapi kekayaannya tadi kasih tahu lah gambarnya pegunungan, gunung agung. Dia menggunakan kursi dari ini Mbak Kencana yang baru, Volvo B11R XHD apa sih ini, Neo ya, XHD Neo Ultimate. Oke lah pokoknya unik loh. Apa? Kok iso? Alah itu kan yo. Iki paling yo asal pasangnya buat display toh. Kedepannya lek wis sik ini rene. Kedepannya lek wis jalan ya enggak kayak masuk ngene, Pak. Nek Pak bis madhep mburi ya mumet tuh. Oke. Okay. Cuma untuk display sih ini. Toiletnya menggunakan toilet belakang. Wah, belakang ratangnya. Tadi ada modelnya baru. Kuannya sistem alert, kuannya pindah sistem alert. SR3 Ultimate. Iya, sebetulnya yang ini. Lalu, kita sudah asli kunci ini. Ini yang dilengkapi dengan port USB dan Type-C, teman-teman. Itu yang dari ini. Dari iPhone, ketika pas naik bis. Sekarang menuju ke sana. Di depan sini ada bus Tronton Double Decker. Ini adalah bus double decker legasi SR3 Neo. Oh, bumpernya juga beda, Pak. Kesannya lebih sporty, lebih gagah. Bagasinya kalau tak amati dia lebih kecil. Cuman segini doang. Oh, ini bayi dari
lantai dua itu berbeda. Oh berarti tiga lantai. Bis tiga tingkat. Ini dia sasisnya menggunakan, oh iya, Volvo B11R45 lengkap dengan lapnya ini Ultimate Series. Kita langsung aja masuk ke dalam busnya. Set. Nah ada 4. Kerasnya double gini. Ada TV dan di depan sana juga dilengkapi dengan sleeper. Yes. Di sini smoking area. Smoking ada dua. Mana ya smoking yang tengah ya? Smoking ada dua tengah bisa. Baru gila aku tahu. Smoking ini nanti lebih akhir ya, sampai pasir itu aja. Iki. Ini beda. Ini beda. Jadi lebih apa ya? Lebih mewah lah kesannya. Cutting lasernya juga beda untuk audionya. Ini panoramik sunroof, exit sunroof di sini. Itu jadi bisa lihat bintang-bintang kalau malam. Tapi ora sih mendung. Di sini juga ada tulisan ini, Ultimate Series di sini. Manis banget, kecil gitu. Sini untuk lantai depannya. Ini kursinya Versa ini kayaknya yo. Magista Versa double headrest. Kayak gini. Dan yang bikin spesial itu di bagian belakang. Yuk kita langsung aja ke belakang. Biasanya kalau yang di slipernya Laksana, Switch Class ada bunga-bunga bohongan warna tanaman sih. Warnanya apa kayak hijau. Ya? Sekarang udah beda lagi. Ini wood panel ada tulisan Grand Switch. Jadi ini sliper yang ukurannya gede teman-teman. Oh ini satu-satu. Jadi kayak Switch Class gitu. Satu-satu di sini atas bawah. Bayangin double decker duduk di sini. Berarti emang duduknya posisi duduknya tinggi banget berarti ya. Juga sih. Sini. Ini lantai dua loh teman-teman. Ini bukan bus satu lantai tapi dua lantai. Dua lantai, lantai dua double. Bisa dibilang ini tiga tingkat ya. Berarti lantai tiga. Lantai tiga ke lantai dua. Ser lantai satu. Keren sih teman-teman. Ini jalan mana Pak? SB05. Oke teman-teman, itu dia video apa aja yang ada di gelaran Gias tahun 2023 ini. Bisa dibilang ini benar-benar perang bintang ya. Semua varian paling mewah dari tiga karoseri besar di Indonesia ditampilkan di sini. Dan menurut kalian atau pendapat kalian, mana sih dari ketiga karoseri ini atau bodi mana yang menurut kalian paling-paling wah banget dan pengen kalian lihat di gelaran Gias mulai dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024 ini. Tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Habis ini aku akan bikin video per karoseri mungkin ya. Kalau cukup waktunya. Oke. Sama-sama. Oh guys, biasa nih apne bhi dekha. Matlab hum jab se hum video dekh rahe the na humko aayi wo puri hogi. मतलब हमने ऐसी पहले भी बेशुमार वीडियो देखी है ये भाई की, लेकिन इस दफा एक्सट्रीम लेवल, मतलब तभी मुझे लग रहा था कि ये ट्रेन से भी आगे है, तभी लग रहा था एरोप्लेन में जो बिजनेस क्लास होती है ये उनसे भी आगे, मतलब आप देखें कोई चीज छोड़ी नहीं, वॉशरूम और फिर स्लीपिंग एरिया, फिर स्मोकिंग एरिया, कहीं डबल ड्राइवर, मतलब मेरे पास अभी बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं कहना भी चाहता हूँ, लेकिन इसको इतना ही कहूँगा कि मैंने ऐसी बसेस पूरी परिक्रमा से जितने भी यहाँ ये मुल्क है मैंने ऐसी किसी मुल्क में नहीं देखी सवाई यहाँ मैं ख्वाहिश करता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो है ना बसेस होनी चाहिए तो थैंक यू फॉर द वीडियो होप यू लाइक दिस वीडियो या तो भाई आज की वीडियो बहुत मजे की थी आज की इस वीडियो में भाई ने जिस तरह बस टर्मिनल दिखाया मुझे भी ऐसा लग रहा था ये बस टर्मिनल नहीं है ये जो हवाई जहाज का जो बट्टा था वो लग रहा है और उसमें जितनी बसें खड़ी थी उनकी जो डिज़ाइन था उनका जो कलर था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और अंदर से जिस तरह उन्होंने दिखाया भाई ने और स्लीपिंग एरिया जो बैठने की जगह थी सीट्स का कवर और में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी मुझे वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होप कि आपको आया हम तो वीडियो के दौरान ये बातें कर रहे थे कि यार हमारा दिल कर रहा है कि हम हमेशा हमेशा के लिए मलेशिया चले यकीन करें कि इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ कि देखकर हम हैरान हो गए हैं
आपने देखा होगा कि वीडियो के दौरान रिएक्शन के दौरान हम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि हमारी इसी चीज़ पे बात हो रही थी कि यार इतनी खूबसूरत बसें, इतनी खूबसूरत बसें, इतनी मैंने बसें दिखाई हैं, सब में टॉयलेट की जरूरत थी ताकि वो सीनियर के लिए आसानी हो। यार कमाल की उन्होंने बसें क्रिएट की हैं, और मजे की बात यह है कि ये इंडोनेशिया वाले खुद बसें बना रहे हैं, और बसें यार रेड कलर की, वाइट कलर की, तरक्की करें, हमारी दुआएं आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो हम जरूर इंडोनेशिया आएंगे, हमारी ये अब दिली ख्वाहिश बन गई है कि हम इंडोनेशिया आए, इन बसेस का सफर करें, ट्रेवल करें। अमेजिंग वीडियो थी यार भाई, निशिन की डेली के देख कर मजा आया, हमने एंजॉय की, होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ अली भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।